Yeah, I got it on me. Best believe it's on me. Now I'm showing, and they talking for me. She said she love me, but what the f*** do love me? They hit her on me like, where the f*** you going? Because girls, they just wanna have fun, bro. We better fake a fall. Sering saja kehilangan bola tadi. Antara-antara pendek yang mereka lakukan, antara pendek daripada Badan Matias. Cantik kali ini gerakan yang cuba disusun atur oleh Sabah. Tunggu bola dari bawah. Yang bertindak selaku penyambung untuk melakukan hantaran. Sadil gagal ditandu, namun masih lagi dalam permainan sebenarnya. Untuk dilakukan satu transilang dari sebelah kanan bola kali ini. Tami ini peluang untuk siapa? Untuk lekal mereka satu lempar dan tidak gol. Mudah dan juga tenang. Pantas pula disusun serangan Sadil kali ini. Baik tolakan yang dilakukan. Sadil hampir saja gol yang kedua. Sadil balik. Sadil baik cari Taiki. Kena offside. Percubaan kata Yamai lebih kurang sama dengan apa yang dimiliki oleh Syabat Ditando. Dan Jaya untuk Yusuf Ahmad. Teso Sadil sudah berlari membuka ruang depan kepada Sadil Ramdhani. Masih lagi Sadil lemarkan bola di kanan jauh daripada Amri Yahya. Cari bola yang baik kepada Sadil. Cuba masuk Sadil. Pada bola sebenarnya Sadil Ramdhani ketika ini. Namun tak berjaya untuk mendapatkan. Sadil meminta corner di situ. So Sadil lepas kali ini. Dan kali ini Sadil first time lah. Tidak, daripada tindakan yang dilakukan tadi Sadil. Kali ini Sadil Ramdhani bagi pantas corak permainan pada malam ini. Baik, telah main sama juga perlu terus bersiap sedia jika ingin terus bermain secara trend offside ini. Sadil Ramdhani dah lepas. Sadil kali ini sudah keluar. Telah lambat Syukri Barun untuk bola dirampas oleh Sabah. Kali ini peluang untuk Badrul Bakhtiar. Tidak, peluang melalui tandukan tadi. Kesilapan yang bermula daripada Syukri Barun. Kesilapan Neto. Terangnya kurang cermat. Dapat dilarikan oleh Sadil. Sukar untuk Sadil dalam keadaan 2 lawan 1. Rizal Sadil baik atas